Ambon. Persiapan upacara. Pengatur upacara memeriksa kesiapan perangkat dan peserta upacara. Upacara dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada komandan upacara yang dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada komandan upacara. Laksanakan.
laporan pengatur upacara kepada inspektur upacara.
kami. Menggulungkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan bangsa ini, dan kepada guru-guru kita yang telah berjuang untuk kita semua, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta dengan membaca Suratul Fatihah dan Suratul Ikhlas. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
perundangan Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan pada keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa ini yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du.
Bapak Kepala Madrasah Aliyah yang kami hormati, Kepala SMK, Kepala MI, dan Kepala TK yang kami hormati. Semua Dewan Guru, Pondok Pesantren Suwatul Falah, dan Dewan Diniyah Islamiyah Ponorogo yang kami hormati, para santri yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, dapat kita bersama-sama melaksanakan kegiatan upacara dalam memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka. Setelah terlepas dari penjajah, dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Setelah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Setelah berpuluh-puluh tahun, ada agresi militer Inggris, ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan JITII, ada pemberontakan TRRI, semuanya masih dalam keadaan Indonesia di awal belum aman dan nyaman. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, para santri yang kami banggakan, alhamdulillah semuanya bisa dilewati oleh bangsa ini. Tapi pertanyaan besarnya kita sekarang adalah, apakah kita sudah merdeka? Pertanyaan besarnya adalah, apakah sekarang ini kita sudah merdeka? Kita merdeka dari penjajahan, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi prinsip yang ditanamkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hudna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika perang, pertumpahan darah adalah perang besar yang kita anggap, tapi ternyata menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perang berdarah-darah itu adalah perang kecil. Jadi perang sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu kita, perang melawan diri kita yang kadang-kadang tidak jelas keinginan kita. Santri sekalian yang kami banggakan, lalu sekarang ini apakah kita mesti berperang? Atau pertanyaannya itu, apakah kita sedang punya masalah? Atau kita biasa-biasa saja dan nyaman-nyaman saja? Maka sesungguhnya jawabannya adalah, ketika kita merasa bahwa kita tidak punya masalah, disitulah kita memiliki masalah besar. Artinya, permasalahan besar kita adalah kita merasa tidak memiliki masalah. Maka oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah kemampuan kita mengidentifikasi apa sebenarnya masalah-masalah kita. Apa sebenarnya problem-problem kita yang harus kita selesaikan. Itulah intinya orang yang merdeka. Dan sekalian, dalam garis yang diatur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya kita manusia, semua manusia berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Tidak ada yang untung manusia ini, semuanya rugi. Kecuali yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali yang merdeka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu aktif beramal soleh, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Selama dia mengatakan, selama dia berprinsip, dan dia tahu bahwa itu adalah pekerjaan baik dan mampu ia lakukan, maka itulah orang yang merdeka. Orang yang masih terjajah adalah orang yang tidak tahu baik, orang yang tidak tahu bagaimana melakukan kebaikan. Sebenarnya itulah orang yang selamanya hidupnya berada dalam penjajahan. Oleh sebab itu, sekali lagi yang harus kita lakukan adalah iman dan amal soleh. Tetapi ternyata iman dan amal soleh ini butuh perjuangan, karena di situ kita memiliki musuh besar yang sudah diceritakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut di dalam Al-Quran dengan yang sudah mati-matian berperang dengan kita sampai umur kita, sampai kita meninggal. Itulah dia iblis. La'ugwiyannahum ajma'in. Mereka sudah
mendeklarasikan bahwa kita akan dijadikan musuh yang abadi. Yang tidak bisa dijadikan musuh oleh iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang selalu bekerja dengan baik, lalu dia ikhlas dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Saudara sekalian, sekali lagi prinsip yang perlu kita tanamkan sekarang untuk mengisi kemerdekaan ini adalah jangan sampai kita masih terjajah. Jangan sampai kita terus-terusan terjajah. Sekali lagi, orang yang terjajah adalah orang yang tidak tahu kalau dia bermasalah. Sekali lagi, orang yang terjajah adalah orang yang tidak tahu kalau dia sedang bermasalah. Orang yang merdeka adalah orang yang selalu mencari apa masalahnya, lalu kemudian dia mencarikan solusi setiap masalah yang dihadapi. Satu sekalian, pekerjaan kita di sini adalah belajar. Belajar itu adalah mencontoh copy and paste. Copy, paste, tiru, lakukan, tiru, lakukan. Tetapi yang ditiru dan dilakukan adalah tentunya kebaikan-kebaikan. Belajar, belajar, dan mengisi waktu tanpa memandang kapan dan waktu itu. Selama kita masih punya peluang, maka isilah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai selama hidup kita berada dalam penjajahan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita, dan jangan sampai sekali lagi kita menjadi orang terjajah seumur hidup. Allahu wafiqul hayy ila sabilir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa, semoga acara kita berhasil oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min hajj dunya wa azab al-akhirah. Allahumma aslih lana alladhi wa ismatu abina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina wa aslih akhiratana alladhi ilayha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli shar. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم حسن ثواب مثل ثواب ما قرانا وما هللنا وما سبحنا وما كفرنا هدية واصلة إلى روح من اتبعناه بسببهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبلادنا وأستاذنا ومشايخنا ولمن لم يعقل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واقلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واقلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واقلهم. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجعل لهم بقاء لهم من النار وستر لهم من النار ونجاة لهم من النار وبلاء لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اجعلنا بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رحمة الراحمين. وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menghormat diumumkan mandat upacara. Pada inspektur upacara, hormat. Thank you.
Baik, emang, maupun, tempel.
Thank you.